Kementerian Pertahanan dan Airbus Defence and Space sejak beberapa bulan silam telah terlibat dalam diskusi intensif untuk membahas rencana akuisisi dua unit pesawat angkut A400M. Rencana pembelian pesawat angkut yang memiliki payload 37 ton ini mungkin akan satu paket dengan pengadaan pesawat A330 bekas yang akan direkonfigurasi menjadi Airbus Corporate Jet. Diskusi intensif antara kedua belah pihak merupakan upaya Kemenhan untuk segera membelanjakan alokasi penetapan sumber pembiayaan senilai $5,8 miliar yang diberikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 26 April tahun 2021 silam. Terdapat beberapa hal menarik mengenai rencana pengadaan pesawat angkut yang dikembangkan oleh lima negara Eropa ini sejak 1989 dalam program Future Large Aircraft, mulai dari pendanaan, kemampuan, dan paket offset. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan 860 km per jam, dengan kemampuan mengangkut 37 ton, kuat dan bisa berpindah-pindah. A400M dapat melaju dan mendarat di landasan pacu yang telah disiapkan maupun medan yang cukup terjal. Pesawat ini pernah dilibatkan membawa bantuan kemanusiaan dan dalam upaya pemulihan pasca gempa bumi dan tsunami di Palu pada Oktober tahun 2018 lalu. Pesawat A400M ini memiliki desain yang inovatif dengan teknologi dan teknik yang sangat canggih yang dapat menjalankan beberapa tugas berbeda, seperti misi taktis jarak pendek, misi strategis jarak jauh, dan sebagai tanker. Pesawat angkut militer multinasional ini memiliki 4 mesin turboprop, menjembatani kemampuan strategis C-17 Globemaster yang lebih besar dan kemampuan taktis C-130 yang lebih kecil. Pihak Airbus mengklaim A400M merupakan pesawat yang tergolong hemat bahan bakar. A400M merespons misi taktis dan strategis Angkatan Udara di seluruh dunia, dan sangat cocok untuk mengangkut peralatan berukuran besar langsung ke titik sasaran. Pesawat ini memiliki sertifikasi untuk beroperasi di landasan pacu yang lebih kecil dan beraspal dan mampu beroperasi dalam infrastruktur yang tersedia. Tak hanya bisa mengangkut pasukan, Airbus A400M juga bisa mengangkut truk semi-trailer seberat 25 ton dengan peti kemas berukuran 6 meter, perahu penyelamatan, ataupun peralatan pengangkut besar lain seperti mesin pengeruk atau penderek yang dibutuhkan dalam upaya penyelamatan pasca bencana alam.